Nah, kan main prosotan. Coba tes perjalanannya ini lumayan melelahkan bro. Kurang lebih makan 4 jam. Berapa jam, Rap? 4 jam. Empat jam. Kalau di Arab, Pak. Kurang lebih 10 menit. Ya kalau santai 15 menit lah. Berhubung pinggang saya agak engkel habis nahan motor kemarin tuh. Wah. Jadi kita jalan santai, bro. Agak capek juga badan. Karena baby saya sudah launching. Baby saya sudah lahir. Jadi hari-hari tidurnya 3 jam. Jam setengah 4 baru tidur. Jam 3 baru tidur. Tapi tetap mancing, tetap semangat. Wah, iki. Jos pokoknya. Nanti tak kasih tahu apa resepnya biar stamina tetap fit. Pantengin videonya, bro. Sampai ketemu di spot. Mana tadi orang satu? Oke, hari ini kita land base. Saya pakai ini. Mikrojig. Saya pakai asisnya dari Cikgu Muklis. Asis panda. Ini saya dapat kiriman reel. Smurf 500. Sama root. Dari teman di Rio. Kita coba amiskan. Mana serap? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, balik lagi tuh. Ada boiling sana, bro. Boiling di agak tengah tuh. Oke, strike. Iya. Oke, strike. Iya. Iya. Warna. Micro jig. Satu. Jam satumu. Ada. Enggak ada. Talang-talang, Pak. Talang-talang. Bukan. Amis, bro. Lumayan. Ngamuk dia. Enggak. Woi, muntah dia. Tebal. Tebal, bro. Alhamdulillah. Talang-talang, bro. Alhamdulillah. Ini dari bro, aduh lupa aku namanya. Smurf dari temen di Riau. Sama roadnya capung. Amis, bro. Alhamdulillah. Telak. Telak, bro, telak. Talang-talang. Wah, ndak bawa anu lagi, serap. Oh, ada leader sini. Wah, kita pinggiran, bro. Land base hari ini. Mantap. Oh. Taboknya aku. Taboknya HP, bro. Mantap. Bentar yang besar. Iya, babonnya ada itu. Cahaya lah, kok. Wih, gede, Pak. Lumayan. Oke. Nangani talang-talang ini agak-agak repot, bro. Inilah hasilnya mancing ndak bawa apa-apa. Kompak di sana. Berasa trek, bro. Terus. Wah. Kok duluan kayaknya, Sa? Kok duluan ini? Woi. Wih, asik. Masa Allah ketendang. Ombak, masa Allah ketendang ombak. Hai. Awas lepas. Awas lepas. Weh.
Awas lepas, bro. Awas lepas, bro. Telak, tunggu. Lulu. Awas lepas, eh. Oh, bro. Wih, kayaknya kenal aku itu. Kenal enggak? Saya kenal itu. Cap begal, Pak. Wah, ini mikrojingnya cap begal. Wah, ya talang-talang, bro. Oh. Asli. Cinta pegangan tuh. Asisnya asis lembek, asisnya bermuklis, cip blue muklis, mantul. Eh lepas ah, bukan begini ya, begini kita, weh kita landesan cari sambaran boiling. tuh masya Allah banyaknya. Strike, oh strike lagi. Ikan lah, masuk sampah. Woi, GT bro. Baby GT landed. Rela aku. Aduh. Oh. Hey, awas lepas. Gas. Renteng ini kan. Oke bro, alhamdulillah hari ini dapat satu ekor sambaran talang-talang. Nah, sesuai yang saya ceritain di depan tadi, ini caranya mempertahankan stamina biar tetap fit setelah perjalanan jauh. Casting, minumnya ini bro, tuh Raja Madu, goy, 100% madu murni, madunya madu ternak, itu dijamin bukan 100%, dijamin 1000% kalau ada, woy. Yang pasti 100% madu murni, nggak ada campuran apa-apa. Kalian bisa tes, ini nanti simpan di dalam kulkas di freezer, dia nggak akan beku, jadi kalau madu murni itu dia nggak akan beku. Nah jadi saya biasa kalau mancing, terus biar balik nggak terlalu lemes, staminanya minum ini bro. Terserah mau dicampur air boleh, mau langsung diminum boleh. Ini kemasannya macam-macam ya, ini kemasan yang paling kecil, portable yang bisa kita bawa. Ini asik banget ini kemasannya, bisa dikantongin. Jadi saya biasa tinggal diminum aja tuh. Cakep, madunya enak banget. Dan ingat ya, 100% madu murni, dia nggak ada campuran apa-apa. Madu dari peternakan, langsung dipanen dan dikemas. Jangan lupa RGM. Link pembeliannya nanti saya sebut di deskripsi. Oke bro, ini nanti Bro Asap saya kasih juga ini. Bisa campur air nih Bro Asap. Iya, asli nih, woy. Dia capek, nanti kita kasih madu RCM, insya Allah bermanfaat. Itu orang ya, 10 menit. Nah, ini amal jariah dicarinya nih bro. Jadi dia ambil batu dari sana tadi, batu-batu ditumpuknya di situ. Tuh, dapat amal jariah. Itu orangnya, makan jambu dia. Besok-besok bersih sampah-sampah sini pak. Ayo. Sedap memang madu ini. Asli sedap. Ngapain, Pak? Capek, Pak. Gali sumur. Oh iya. Ayo. Habis bikin apa namanya ini? Padasan. Sumur lah, bukan sumur lah, curahan air lah dia. Buat pemancing. Jadi capek? Iya, itu yang dipegang apa, Pak? Ini senjatanya, jangan rokok. Nih. Madu RGM. Apa? Silakan coba. Weh, madu asli itu, Bro. Fungsinya menambah stamina. RGM Raja Madu. Wah, jos. Ini tunggu dulu. Sensit enggak? Habis minum ini sensit. Wah, dijamin karena ini madunya 100% madu murni. Oke, nggak ada campuran apa-apa, Bro. Kita coba ya. Jos, silakan dites. Bismillah. Ini karena dia langsung nih, dia nggak pakai campur air apa-apa.
Bagaimana rasanya? Bang, rasanya segar, bro. Kalau mau beli ini di mana nih? Nanti linknya tak taruh di deskripsi. Tapi kalau untuk teman-teman di Tarakan, ini nanti belinya bisa di Sebengkok, di tempatnya Mas Ciko. Facebooknya Ciko Kus. Harga terjangkau kan? Harganya terjangkau lah. Madu semurni ini terjangkau sekali ini. Ini kemasannya portable. Rasanya enak. Bisa dikantongin, coba tes dikantongin. Gampang dikantongin tuh. Tuh. Wah, mantap kan? Oke. Oke. Jos, bro. Thank you. Mantap. Ini dipencet ya. Ya sudah. Akhirnya kena jompeng naik. Rewel terus sih, sudah kenyang masih rewel. Kena compeng akhirnya. Haura.